Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight ya. Bagus dan tadi ngantuk-ngantuk. Jadi kita melipatin malam-malam ini. Nah, beli VI mbah kamu mbah. Habis makan kaya. Iya. Enggak ketok mukamu toh mbah, ekspresimu itu lah. Ekspresinya mbahku di sini di mana toh? Di mana tuh biar kelihatan ekspresi ini udah gini. Atau gimana tuh mbah? Ya wes ngene ya. Ya. Kita kan olahraga 8 menit. Nggih, sik tak nyawangi dekne. Nggih. Enggak ditinggal lo malah tambah lublak nang kene. Pengantukan. Tadi pagi turun. Tadi pagi bangun. Namanya Mbak Lili ini ya, tahu sifatnya mbahku. Nggih. Sik takut aku tak cerita. Baca, kowe kan kamu iki lho ora. Kamu jujur itu ya. Des. Bet. Aku ada kelihatan di situ no. Ayo. Telak kowe jangan dibuang saiki dikit. Jangan dibuang juga. Saiki dibuang dikit kepret-kepret apa. Oke. Nah, Mbak Lili kan apa itu kan pulangnya itu sering di sini tuh mbahnya enggak mau bangun, Rek. Dibuang dikit kepret-kepret. Nah. Terus kemudian itu apa itu dia itu susternya si merem semangat mbah macam meremai kok tetek nih tadi pagi siapa yang nyuruh kamu bangun sendiri kan. Nah ini Mbak Lili yang ngomong ini, suster mau apa itu jadi mau bangunin dia, kayak kamu yang bangunin, kayak ada pesawat meledak di sini, kayak dia nggak bakalan bangun. Jadi beliau nggak bakalan bangun. Tapi kalau ada temannya disuruh makan pagi bareng beliau, jam 5 sudah seperti orang gila bangun luntang luntung bulan kancong, hatinya khawatir nang cak-cak keluarnya takut temannya nunggu. Ini tadi ya kayak gitu, bangun pagi-pagi sikat nos rokok-rokok aku kirainnya ngapain. Mbak Allah, kamu bangun pagi-pagi ngapain, katanya mau ke pasar. Pada semalam dia, beliau itu telepon temennya, mau makan bareng, sarapan bareng. Namanya kalau di sini yamcha. Mau yamcha bareng. Lah kok tibae. Kok ngantuk-ngantuk tambah. Tibae. Ayo. Kayam. Hei. Tiba nih mau ngomong, aku mau ke pasar beli apa mbak, kamu ke pasar mbak. Langsung diem gak bisa jawab. Mungkin lupa kali tadi harus kemana. Dia pokoknya tahu kalau harus bangun pagi mungkin. Nah setelah itu aku tanya berulang kali, cek tak baleni gitu. Mbak mau kemana, katanya mau yamcha. Nah iki aku gini, oh tadi utaknya agak error ya. Sekarang rotok ngumpul lagi. Sawangane tadi ku nyamane belum jangkep. Kaya mbak. Hai, ngantuk udah matane. Dia tenang ngantuk. Iya, mandek langsung ya. Aduh, masya Allah, tadi lo habis minum obat. Aku belum
anu lenghutnya. Tensi darahnya masih belum aku anu. Kaya aku tuh delok mbrosot njelungup ini. Ini kasih apa itu? Kayak ando kayak gitu kasih gini. Biasanya kan ini kan di anu karo sikil to rek. Kali ini nggih tangan rek. Jadinya ya mripate. Ya Allah lucu nih rek Mbak Gur. Udah enggak ada tenaga beliau. Iya. Sama Uan pernah ngantuk ipor. Tadi ngomong turu erek ya Allah. Karepku ini tadi kan habis makan. Jangan tidur dulu, olahraga dulu aja. Itu perut sudah kayak semangka kayak gitu. Takutnya ntar makin tua, makin gendut kan ya. Kasihan jantungnya ya, kasihan kita juga tuh. Kalau beliau sampai nggak bisa gerak, terus kita sendiri sak manajer dia tuh. Ya Mbak Lili, awake lumayan gede kuat kalau aku tuh. Bisa-bisa ceklek semua ini tangan sak geger saya. Nggak entah. Makanya nggak diet sih, cuma mengurangi makanan saja. Sambil olahraga itu juga demi kebaikan beliau juga bagus. Kok tambah melorot-melorot tambah tarik Mbah. Aduh. Ya. Padahal sak gojek yo tambah melorot ta Mbah. Iya. Aku seneng kalau Pak anu lihat Mbah pagi hari kayak gini tuh semangatnya itu full meskipun karena gatel. Aduh gue tunggu ya. Kita memeriksa tensi darahnya Mbah. Letakkan di sini. Sokokkan pentilnya. Ya. Yes, yes. Nih, jadi sing kuntilnya ini tuh di tepatnya di sebelah sini tuh. Enggak usah terlalu anu tuh. Semoga saja Mbah saya tidak darah tinggi dan tidak darah rendah dul. Batine Mbahku kene arek iki nyapo nyutang-nyutinge dari tadi. Mbahku ngantuk ya. Nyutang-nyutinge dari tadi gunan HP nyapo. Kalau dulu ya, Mbah saya masih bisa ngomong. Kamu tiap hari mainan HP to coy. Nah ini darahnya beliau ya. 108 ya, termasuk oke lah di umurnya beliau, darah rendah termasuk ya. 53 ya Allah. Nah yang ini yaitu tempat penyogokan. Cucu-cucu nyakot tangannya. Nah ini oksigen nih kira. Biar kita tahu nanti lepuk kan. Tepat nih jempolannya. Biar untuk pencet oksigen ya, orang tua yang biasanya anu kan 94 juga sudah oke. Kalau kita 97 loh. 97. Waduh. Kemleng ya 96 95. Belum 93. Ini sudah anu tapi 97 berarti wapik banget. Kalau kita itu yang seumuranku umur-umur biasanya 2 berapa sampai 30, 40 itu 97 bagus ya. Normal. Ini tadi oh ini normalnya ya wis berarti mbahku 93 hari ini. Iya kan? Wong mengkono gak berubah 93 94. Oke. Okay. Ini oksigennya. Nah, heartbeat-nya itu 777 ini tadi ya. 78 toh. Nah. Ini kan berapa? 78 kan sama. Oke, okay, Mbah. 93 94, Mbah. Oksigennya, Mbah. Nah, mumpung mbahku tidur ini istirahat tadi ya. Saya harus nulis diarinya. Nah, ini diarinya Mbah saya. Ini saya yang nulis. Kalau enggak Mbahnya yang nulis ya apa itu? Kulangnya yang nulis. Nah, ini seperti ini ya. W
wake up jam berapa, kayak gitu, breakfastnya jam berapa, terus sopo ae sing kesini, terus ngapain aja, ini semuanya ada ya. Eat cake, watch TV, ya dinner, ngono kuwi kan. Nah ini tulisan beli gedes ini saya nggak tahu, tapi yang tulisan bahasa Inggris ya berarti itu saya. Ini kan kemarin saya juga ya, minumnya waternya itu ada berapa, kayak gitu. Oh, jadi ini aku tahu setiap gelasnya itu ada berapa, kayak gitu. Ngising, bahasa Inggrisnya ngising, defecate. Ini aku mpuh sama iki deh, tapi ngising cari ini shit out, cari tayaknya metu. Nah ini diary-nya ditulis. Kalau yang ini tadi anunya dulu, aku nggak iso anu kan hari ini hari Selasa, tanggalnya tanggal 16 ya, tanggal 16 bulan 10. Ini tadi belum tak tulis loh ya. Jadi kita harus cari rekornya tadi jam berapa? Jam 8.35. 32. Jam 8.32. Terus sangat hangat. Nah ini kan, terus kemudian itu heartbeatnya ya kan, sama yang kemarin sama lo ya. Terus kemudian, nah ini oksigennya itu 9394 ya tadi ya. Nah, terus kemudian ini after exercise. Mari ini ngene tok ya. Sik tarik. Aku kok rodok ngantuk toh. Lah iki mari hai ngantuk masalah kuwi, Mbak. Mari 14 kok iso 16 iki lho. Kan mau gak ngandani aku toh, rek. Juga kok lek telo ya ono ojo teman-teman. Mari 14 iki mesti 15 ndeng. Kok iso 16 iki lho. Ya. Tanggal 16. Ya, kok iso lah aku liatin ini ya. Wayahku tadi kemarin nulis tanggal 15. Lah kok sekarang nulis diary-nya tadi jam 6.30 wis tangi. Jam 4.50 iki ngising. Aduh ya Allah. Itulah pemirsa. Deh kamu itu cantik-cantik kok iso mesti Dea itu, Mbak Lili itu anu isinan orangnya. Jadi itulah tadi pekerjaanku tiap paginya sampai jam ini belum ada jam 9 ya. Jam 8 lebih ini sudah kerjaan iki kaya wong katene anu matun sibuknya. Ini belum sesibuk biasanya, biasanya malah jam lebih parah. Tapi thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Ini saya bikin videonya cuma requestan dari teman-teman yang lagi kangen sama mbahnya. Mbah saya itu terkenal sekali, rek, turut dalan nae dipanggilin mbah, mbah. Ya nole kayak gitu, cosan-cosan kayak dia bilang kayak gitu. Saya minta doanya semoga cepat sembuh nggih. Pun. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Enggak apa-apa liwat enggak tak ketokno. Wes. Like and subscribe, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kalian semua itu yang punya penyakit segera diangkat penyakitnya. Dan juga sama juga, semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki ini. Amin ya rabbal alamin. Sama cak keluarga sehat walafiat nggih. Assalamualaikum.